this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Hello, hello guys, welcome to channel Ayutense. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak tinggalan sama updatean-updatean Mimin. Iklannya jangan di skip, wajah Mimin, oke? Okay? Ini Mimin doubling aja ya guys. Katanya si nonahannya masih tidur nih guys, belum bangun. Ini dia nanti masih mimpi kejadian-kejadian masa lalu masa kecilnya dia guys. Katanya gitu guys. Cepat katanya. Nah, pas disiksa sama ayah kandungnya, terus dia dilarikan ke rumah sakit nih guys. Dokter, kalian harus menyelamatkannya, katanya gitu di IGD. Di sini si Nanahan jadi ingat semua masa lalu-lalunya guys. Bu, kenapa denganku? Sepertinya aku melihat ayah, tapi aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Jadi itu katanya guys. Kepapaan cu, jangan memikirkan ayahnya lagi. Dia tidak pantas menjadi ayahmu, katanya gitu. Terus diselimutin nih dia nih sama Tuan Ha biar gak masuk angin. Hanju, meskipun ayah dan ibu bercerai, tapi ibu masih mencintaimu, katanya gitu. Ayah pindah ke tempat kalian, tempat lain, dan terus hidup. Kamu juga akan bertemu teman sekelas yang baru. Katanya gitu guys. Bu, aku selalu merasa seperti setelah kepalaku terbentur. Bu, aku melupakan sesuatu, katanya gitu guys. Dan itu adalah hal yang sangat penting katanya gitu. Jadi dia ngelupain si Han itu, si Tuan Wan guys. Ini tuan-tuannya lagi masak nih guys. Seseorang sedang masak. Mungkinkah itu Tuan Wan? Katanya gitu guys.
Ya, ternyata sudah pulih dan dia bahkan datang jauh-jauh ke sini, katanya gitu, guys. Apakah kita sedang diang apakah kita dianggap sedang jatuh cinta, katanya gitu, guys. Lalu bagaimana kalau mengerjai atau mengejutkan dia? Mengagetkan dia, katanya, guys. Tuan Wan sepertinya tidak menyadari bahwa aku sudah bangun. Lakukan aja, katanya gitu, guys. Tuan Wan. Jika kamu tidak beristirahat dengan baik, kamu tidak akan menjadi yang baik, katanya. Hanzu, katanya gitu. Kamu sudah bangun, janganlah membuat masalah, aku sedang bekerja, katanya gitu, guys. Hal-hal di antara sepasang kekasih tidak boleh berisik. Kamu tetaplah bekerja, Tuan Wan. Apa di antara sepasang kekasih apa? Tuan Wan malun, guys, di sini dia. Dia benar-benar tidak mengerti atau hanya berpura-pura, katanya gitu, guys. Tuan Wan diam-diam menciumku, menjilatiku, dan bahkan menyatakan cinta padaku, katanya gitu. Ditepuk di mata dia, guys. Kalau kamu bilang padaku itu semua hanya ilusi, maka kamu benar-benar bajingan, katanya gitu, guys. Mencium, menjilat. Langsung ngebayangin, guys. Tidak, bukan. Aku bukan bajingan, katanya gitu, guys. Oh, itu berarti kamu mengakuinya, katanya gitu. Tangan. Hanzu, aku menyukaimu, katanya gitu. Baiklah. Aku juga menyukai Tuan Wan. Kalau gitu, mulai sekarang kita akan menjadi sepasang kekasih, katanya gitu, guys. Kekasih. Take a shot at the
enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half nuts. You are not as tough as guys, thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you, bye bye.